Misal, ratusan warga Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung antusias mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah yang digelar di kawasan Desa Cingcin Sabtu malam. Dengan tajuk Ba'dar Bergema, diharapkan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum amalkan suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertempat di Kampung Babakan Bojongkoneng, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, ratusan warga Desa Cingcin antusias mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Sabtu malam 30 September 2023. Kegiatan Maulid Nabi bertajuk Ba'dar Bergema ini digagas oleh salah seorang tokoh masyarakat yang juga sebagai Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung, Dr. Agus Saiful Restu. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini diisi oleh sejumlah kegiatan, diantaranya yakni pertunjukan musik rebana hingga tausiah yang dilakukan oleh sejumlah tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kali ini bertema Ba'dar Bergema dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad memohon doa Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum amalkan suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.